Terus menurunnya daya baca bagi generasi muda saat ini, pemerintah desa Tulakan Jepara membuat perpustakaan dilengkapi ruangan audiovisual untuk belajar sekaligus juga praktik. Selain itu, di tempat tersebut juga disiapkan mentor untuk mendampingi anak-anak berkreasi. Meski berada jauh dari kota Jepara, Jawa Tengah, perpustakaan desa Tulakan Kucica, Aku Cinta Membaca, nampak seperti perpustakaan sekolah pada umumnya. Perpustakaan yang berada di lantai 2 di balai desa setempat tersebut hampir setiap hari ramai dikunjungi anak-anak, orang tua hingga pelaku UMKM desa setempat. Perpustakaan Kucica yang berdiri pada 1988 mulanya hanya tumpukan buku di rak kayu di sudut balai desa. Sehingga pada tahun 2013, perpustakaan menempati ruang khusus dan koleksi bukunya bertambah, serta juga jumlah warga yang berkunjung pun bertambah. Hingga tahun 2014, perpustakaan mendapat ruang yang lebih luas dan dilengkapi koleksi buku elektronik dan sumbangan buku dari berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh Maulida ini, antara dirinya banyak majalah di rumahnya dan sudah dibaca seluruhnya agar majalahnya dapat bermanfaat, maka majalahnya disumbangkan ke perpustakaan. 5x5 cm gitu. Ini di perpus sama teman-teman ini yang paling asik apanya, Dek? Ruang audionya. Kenapa itu asik, Dek? Karena bisa berkreasi dan bisa belajar. Nah, itu biasanya yang ditonton tentang apa, Dek? Tentang buatnya macam-macam. Mau buat sedekahan di perpustakaan Kucica. Kenapa itu sedekahan, Mbak? Daripada di rumah tidak ada yang membaca lagi, saya sedekahkan di perpustakaan Kucica. Semoga di sini ada manfaatnya buat pengguna atau pembaca di sini. Koleksinya ada 6.048 buah buku. Terdiri dari 342 judul. Buku dari pembelian, dari bantuan masyarakat, bantuan pemerintah daerah, juga pembelian dari anggaran desa.